kita lagi ke Taman Anggrek mau beli kasteranya dari Luna Maya. Mau nyobain kastera, kata di sini bukanya baru kemarin. Yeay, kita cobain. Ketemu fotonya tuh aku deg-degan. Itu namanya gak kode. Apa sekarang kuenya, besok orangnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Turun di pangan. Tidak ada pisau ini ya? Tidak ada pisau ini. Tidak ada pisau ini. Tidak ada pisau ini. Tidak ada pisau ini. Coba ini ya. Wow. Tolong di sensor omongan saya. Tidak ada saya lambat. Ini tangannya ada. Kameramennya jalan. Ini tangannya ada. Iya, enak ya. Enak ya? Enak kan? Bibi enak. Tapi kan beda tuh. Ini sama ini beda kan? Minta gue kan? Sisa apa? Sumpah ini enak banget. Kalian harus cobain. Ini enak banget. Enak banget karena besok-besok gratis ya. Enak tapi enak. Rafa ya, Rafa ya. Cici.
Tutorial makan pisau tanpa menghilangkan darah. Coba lupa. Udah ya. Eh pisaunya jangan lupa. Sudah klarifikasi kalau ini ada pisau. Rafaya, ini apa? Ayah, gendong, ayah, gendong. Kemarin itu ke Mall Taman Anggrek, terus aku cobain kuenya Luna Maya, kita cicipin tuh. Awalnya aku nggak tahu kan kalau di bawahnya itu ada pisau. Nah aku cuil-cuil, apa ya bahasa Indonesianya, tapi kalau bahasa Jawanya dicuil-cuil gitu kan. Nah karena nggak ada pisaunya, setelah udah hampir habis, ternyata di bawah itu, di bawah kertas rotinya itu ada pisaunya. Jadi kan nggak tahu kan ya, mau ngangkat kalau kuenya masih penuh kan kayak nggak mungkin gitu. Jadi aku nggak tahu kalau kemarin ternyata di bawahnya sudah ada pisaunya. Itu enak sih, kuenya itu enak. Dimakan sepotong, dua potong, tiga potong masih enak, tetap enak. Tapi kalau dimakan sekaligus itu rasanya, maksudnya dimakan sendiri atau terlalu banyak gitu ya, itu rasanya kayak enak gitu. Dan
jis, ada jisnya di tengahnya gitu. Kalau aku lihat sih ada yang jisnya agak ke bawah gitu kan. Nah kemarin aku dapetnya jisnya ada di tengahnya, dan waktu dimakan itu nggak melted sih, nggak tahu sih sebenarnya itu hasilnya dia melted atau enggak, itu aku kurang tahu. Cuman waktu kemarin itu enggak, atau mungkin karena udah agak dingin jadi, atau mungkin udah agak dingin jadi rasanya agak seperti enggak melted gitu. Itu aja review aku tentang kasteranya Luna Maya. Semoga ini bisa menambahkan referensi buat kalian. Terima kasih yang udah nonton. Bye.